Ya, ini Neken menggunakan dokumen carrier. Nah, ini plastik dokumen transparan. Untuk Neken dokumen-dokumen yang sudah rapuh. Nah, ini seperti ini cara kerjanya. Selesai itu udah langsung di dorong. Jadi bisa juga lakukan carrier ini ada ukuran yang 60 cm, ada ukuran yang 90 cm, yang 0. Ini kita contoh untuk kalkir ini. Kalkirnya sebenarnya masih bagus kalkirnya. Jadi ini contoh aja. Banyak juga kalkir-kalkir yang jelek, ada rapuh. Kalau kita paksakan langsung menyentuh ke scanner, biasanya suka nyangkut. Nah, ini lakukan carrier itu. Nah, ini untuk yang ukuran A0 dokumen peta. Dokumennya sih masih bagus. Ini biasanya emang buat dokumen-dokumen yang udah hancur, buat melapisi dokumen-dokumen supaya pas di scan nggak nyangkut di scanner. Menarik, kita langsung scan. Nah, ini dia. Ya, sudah selesai. Ini plastiknya. Ya. Seperti itu cara kerja dokumen carrier. Terima kasih. Wassalamualaikum.